wabarakatuh. Pertamanya selamat pagi dan salam sejahtera lah kepada semua yang hadir dalam program Gotong-Royong Kerana yang dianjurkan oleh Jabatan dan juga oleh Daerah Batu Putih dengan kerjasama Datuk Seri. Jadi saya merasakan bahawa pantai kita yang satu-satunya ada di Pasir Putih ini mesti dijaga dengan begitu teliti, rapi bagi tujuan untuk taman ataupun riadah, tempat pelancongan yang mana sebelum daripada ni kita tengok ada di sungut oleh orang ramai bahawa pantai kita tak bersih, kotor dan macam-macam. Jadi oleh sebab itulah Tuan Buah Jajahan bersama dengan ahli-ahli daerah mengambil satu langkah yang drastik lah, iaitu membuat Gotong Royong Kerana bagi membersih pantai dan lagu Bisikan Bayu. Mudah-mudahan pantai yang kita bersih hari ini akan menjadi tempat riadah untuk keluarga dan juga pelancong-pelancong asing. Dan ada beberapa event akan dibuat secara besar-besaran bagi tujuan menarik pelancong datang ke Tepang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang hadir, jabatan-jabatan yang hadir sama dalam usaha membersih pantai yang kita cintai. Wallahualam. Allah. Ini tanah.
Basri. Basri Tanzania. Itu saya lihat juga. Ini nak buat apa di sini? Wah. Dari sebelah sini kami nggak mata lah. Masuk. Tapi kali lupa pasti soto masih lupa kamu. Golok tu, golok payah tu. Bagi hambur. Minta lah 10 orang. Ada yang ada. Para peserta yang dirahmati Allah sekalian, yang dikasihi disayangi sekalian, supaya selesai pada tamat acara kita pada hari ini, pada pagi ini. Tanah merah pada putih dengan rendah dirinya memohon dan merayu tuan-tuan supaya menghantar balik ganda peralatan. Jadi, betul masuk.
Masuk gambar apa? Ya. Ini. Kita pilih mulut. Jadi cuma kasih sarjumu yang terlibat. Tapi kau ada.